obeng ini, obeng baru, obeng ketok yang kita bikin. Ini banyak lemnya, saudara. Nih, jadi saya dilem Alteco ini. Ini caranya dengan bahan bekas obeng ini, obeng baru, obeng ketok yang kita bikin kunci di gerinda seperti ini. Kita praktekkan. Oke, sudah kendor, kita lepas dengan kunci L. Itu lemnya, saudara, banyak sekali, lengket, susah sekali untuk dilepas. Kalau hanya dengan kunci L aja, kemungkinan besar akan patah kunci L-nya dan tidak akan lepas, atau bautnya rusak. Kalau ini bautnya masih mulus, masih bisa dipakai lagi. Ya, tinggal satu, kita lepaskan dengan kunci L pasti oke. Terima kasih Anda telah menyaksikan video kami. Berikan like, subscribe untuk mengikuti video-video kami selanjutnya. Terima kasih.